Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat stiker sederhana menggunakan Adobe Photoshop. Setelah terbuka, buat lembar baru dengan Ctrl plus N. Saya buat ukuran menjadi 30 x 30 cm. Kemudian saya warnai foreground dengan warnai background dengan warna seperti ini. Untuk memilih background color, pilih tekan Ctrl plus backspace. Kemudian pilih custom shape tool. Kemudian pilih bentuk. Akan pilih. Kemudian tekan skip dan drag. Kemudian ubah warna. Lalu klik kanan. Kemudian raster layer. Kemudian pilih select. Lalu selection. Kemudian OK. Lalu pilih menu edit dan pilih stroke. Saya buat menjadi 5 pixel, color menjadi hitam dan OK. Kemudian klik dua kali di sini. Lalu pilih stroke. Besarkan ukurannya. Ubah warnanya menjadi putih. Klik OK. Kemudian drop shadow. Perbesar menjadi 90 derajat. Dan ubah distance split size menjadi 10. Kemudian opacity 100. Kemudian OK. Lalu hilangkan seleksi dengan Ctrl plus D. Kemudian tekan Ctrl plus T. Lalu klik kanan dan pilih warp. Kemudian saya akan lengkungkan di sini seperti ini. Kemudian antar. Lalu pilih layar, layar style dan pilih create layer. Muncul dialog, tekan OK. Kemudian klik pada layar drop shadow. Lalu tekan Ctrl plus T lagi. Klik kanan dan pilih warp. Kemudian buat bayangan di sini seperti ini. Dan saya bayangan juga agar tampak lebih realistis seperti ini. Kemudian enter. Kemudian pilih layer set. Kemudian buat layer baru. Lalu ubah style menjadi screen. Klik kanan dan pilih create image. Lalu pilih gradient tool dan buat warna menjadi hitam putih hitam. Putih hitam putih maksud saya. Oke. Kemudian drag dari sini ke sini. Seperti ini. Setelah selesai, klik pada layar paling bawah, yaitu drop shadow, tekan shift dan klik layar 1, kemudian tekan Ctrl plus G agar di group, dan selesai. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.